Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, jadi saya akan melanjutkan lagi yang sudah kemarin, yang belum selesai. Pertama sebelumnya, saya untuk mengklarifikasi sebelumnya itu yang tadi kemarin yang saya ucapkan ada beberapa yang salah. Begitu kan tadi untuk supaya teks itu untuk urutan teks itu kalau dari algoritma bukan diambil dari ke kiri ke kanan, tapi dari atas ke bawah gitu. Jadi untuk pengurutan huruf-hurufnya itu dari atas ke bawah gitu. Misalnya contoh misalnya tadi kalau ini untuk huruf yang pertama dan terus huruf kedua di sini, huruf ketiga di sini, keempat sini, lima sini, enam sini dan seterusnya. Itu untuk penjelasan untuk yang sifat itu. Bukan bu, untuk kemarin kemarin ibu tanya kan untuk penempatan plain text itu dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Kalau ternyata setelah dibaca kembali itu dari atas ke bawah. Nah, oke lanjut ke pembuatan test box kemarin. Ini kemarin tadi saya sempat kepotong yang pembuatan test box kemarin. Ini bisa pertama dari sini untuk urutan pertama itu untuk urutan pertama kita buat dulu matriks seperti ini. Ya, seperti ini, matriks 0, 0, 1, sampai 0, F itu untuk baris yang pertama. Untuk baris kedua itu dari matriks 1, 0, 1, 1, 1, 2, sampai 1, F seterusnya sampai matriks sampai baris ke F itu ada F0, F1, F2, sampai ke baris F. Nah, selanjutnya ini semua matriks ini kita lakukan pencari input pada Galois field 248 untuk nilai 0, untuk 0, 0 itu dipatahkan ke dirinya sendiri, seperti itu. Nah, mungkin untuk mencari inverse-nya sendiri sini cukup panjang ya teman-teman, dan ini sebenarnya lebih baik digunakan komputasi, tapi maaf kami belum bisa mendapatkan untuk hasilnya, dan contoh di tempat kami pun belum ada untuk menampilkan inverse dari ini semua begitu. Nah, kemarin tadi itu salah satu yang kami ambil itu sebenarnya itu adalah 3 setir. 3 satu setir. Ini merupakan inverse dari siapa? Inverse dari 31 ya? 13 itu 0 A, B 13 itu apa ya? D ya. Ini yang akan kita cari sebenarnya tadi itu ada mencari 3D. Nah, cari 3D itu jadi setelah itu mencari matriks 3D. Nah, 3D itu kalau kita buat sebentuk hexadesimal begitu ya kan? Hexadesimal? Iya, iya. Itu ada 0, 0, 0, 1, ini saya bisa 1, 1, 0, 1. Lalu kita buat dia menjadi polinomial, itu kan berupa ini x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3 dan seterusnya. Berarti ini x pangkat 0 lalu ditambah dengan x pangkat 1 itu 2 ditambah x pangkat 3 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 5 ini tolak x pangkat 0 sama dengan 1. Nah, setelah digunakan algoritma Everett Everett diperoleh hasil sebagai berikut untuk polinomial dan inverse dari sini yaitu adalah S pangkat 7 tambah S pangkat 5 tambah S pangkat 4 tambah S pangkat 3 tambah X tambah 1 atau dengan kata lain kalau dibuat hexadesimal itu ada 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 gitu. Untuk mencari inverse dari 3D. Nah, 3D itu sebenarnya posisinya itu di baris ketiga di tadi sini sekitar sini lah gitu, 3D itu ada sekitar sini. Nah, ketika dalam mendapatkan inverse dari 3D ini kita ubah yang posisi ini menjadi ini atau dengan kata lain ini adalah ini 01 ini itu adalah 3 ini tetap B, ini B ya. Ini B, ini berapa? B juga. Oh, B, ya. Ini B. Berarti posisi yang ini diubah menjadi B. Begitu juga dengan posisi yang lainnya.
tinggal yang 0-0 kita ada tetap slot test itu jadi 0-0. Nah hasilnya itu kemudian kita lakukan kita ambil di mana itu buat BB itu BB tadi itu kita ubah menjadi suatu vektor kolom B jadi satu seperti berikut vektornya vektor B itu adalah B0 mulai dari B0 B1 sampai B7 yang merupakan kalau kita bisa lihat B ini adalah dari BB tadi itu berarti jadi ya B1 itu ada 1 B0 itu 1 B1 itu 0 1 oh dari belakang 1 01 dengan begitu selanjutnya kita lanjut ke perangkat keempat itu tadi yang B tadi yang sudah kita punya tadi itu yang tadi B ini kita lakukan afin ini satu matriks sebenarnya matriks tertentu kita bisa pilih matriks gitu dan ini suatu vektor juga gitu sehingga kita peroleh B asen yang terdiri dari B asen 0 sampai B asen 7. Nah itu kita lakukan semua untuk semua matriks ini ketika sudah kita punya nilai B asen dari setiap elemen itu set entry dari matriks yang tadi sudah di investkan itu berubah menjadi S-box. Oleh sebab itu inilah pembuatan S-box pada AS di mana yang sebelumnya di base itu belum ada dijelaskan. Oke, kita langsung next selanjutnya. Nah, penjelasan sebanyak. Oke, selanjutnya ini menggunakan kunci putaran. Algoritma ini menggunakan kunci putaran atau lock key untuk setiap putarannya. Untuk ini semua dibentuk dari kunci eksternal. Kemudian dari kunci eksternal, ada pengguna yang dinamakan cipher key dan disimbolkan dengan atau enggak perubah key. Kan? Sebaliknya atas semua kunci putaran dilakukan oleh fungsi suatu fungsi key expansion kita sebenarnya key expansion. Ya, misalkan sebuah array kunci yang memiliki panjang 16 byte, oke? Atau kan disebutnya 16 elemen dan part bytenya kunci itu ada 10 putaran. Oke. Okay. 10 kunci itu atau kan 10 sesuai yang kemarin dibilang. Iya, sesuai yang tadi dibilang. Nah, kunci itu putaran sebenarnya 10 kunci ini disimpan pada array vektor. Elemen pertama yaitu scatter key dan dari kunci putaran disimpan di rk0 dan elemen kunci lainnya disimpan pada rk1, rk2, sampai rk10. Itu adalah algoritmanya. Ready, next. Nah, ini berikut adalah algoritmanya. Mungkin kalau daripada algoritmanya mungkin sedikit mau motong langsung aja. Mungkin nanti contoh cipher key yang akan dipakai juga di pada enkripsi nanti bakal ada contoh enkrip. Mungkin daripada nanti dijelaskan lagi, mungkin saya akan jelaskan lagi sekarang karena menjelaskan dengan contoh lebih enaknya. Nah jadi ini ada kuncinya tadi kan dari satu kunci yang masih berupa huruf biasa itu diubah dalam ASCII gitu kan kita dapat angkanya berapa kita ubah dalam bentuk ASCII. Iya ASCII, mohon maaf ASCII bahasa Indonesia ASCII ASCII iya ASCII, oke. Pasti di sini ada 54, 54, 68, 61, 74, 73, 6D, 9, dan seterusnya. Nah, lalu kita simpan ini, cipher key yang pertama kita ini dari pengguna itu ke kunci yang pertama itu adalah W0. Oke, bukan W0, maaf, itu RK0. Nah, ini adalah kanal kita. Lalu untuk membangkitkan kunci-kunci selanjutnya, itu kita buat dulu. Kita lihat dulu. Sini ada kita buat kolom yang pertama ini itu menjadi W0. Kolom kedua W1, kolom kedua, kolom ketiga itu W2 dan kolom keempat itu W3. Nah, untuk mendapatkan kalau W4, W5, W6, W7 dan seterusnya sampai ke 43.
juga gitu. Kita lakukan hal apa sebagai berikut. Untuk pertama itu kita buat untuk W4 atau sebenarnya di sini WI itu dari WI. WI dengan I-nya itu dari 4 sampai 43. Nah, untuk pelipatan 4 kita ada satu perangkat khusus, itu di sini ada satu fungsi G. Fungsi G itu kita masukkan, masukannya itu adalah masukan dari W3 kita, W3. Nah, untuk fungsi G-nya itu sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, saya langsung teman-teman untuk ini perhitungannya bisa lihat sendiri. Untuk alurnya kita mulai fungsi G. Pertama-tama W-nya itu kita shift sebelah kiri, nah shift satu kali ke sebelah kiri, lalu lakukan operasi, substitusi dengan Xbox. Seperti tadi yang sudah kita cari itu Xbox, atau yang sebelum-sebelumnya itu udah ada tabel Xbox-nya. Lalu lakukan XOR dengan RC1. Nah, RC1-nya sendiri kita itu menemukan suatu yang sudah kita tentukan ya. Kalau di dalam sini RC1 nya itu adalah 01 00 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
sini itu dekat sini mana itu hasilnya B6 5A 9D 85. Setelah itu kita keluaran dari G itu adalah QB 3 di sini itu adalah yang ini. Lalu kita lakukan operasi SOL dengan manfaat ini saja SOL ya. G-nya itu apa lontar cek itu? G? Lontar cek ya? Iya, function itu selesai nomor kunci kunci awalnya masalah. Iya selesai masalah. Kalau di sini kalau kami sebenarnya kalau di base itu lagi kalau function kalau saya dulu yang kemarin. Aslinya SP kita kan punya pakainya SP network memang. Kita kan run function kan memang kan kita punya satu fungsi yang tapi fungsi itu buat kunci ya. Ini kunci. Ini kunci. Kunci juga kan? Ya kunci. Tapi di dalam kuncinya ada kalau di dalam kunci itu di satu fungsi lah gitu. Iya, berarti run function. Iya. Dan kita nanti fungsi selanjutnya itu nanti kalau untuk yang untuk penuntut W5 itu ada RC2. RC2 itu bisa tertentu kalau boleh next slide. Next slide. Nah ini itu RC2 nya itu 02 00 00 00. Itu RC3 nya itu ada 04 00 00 00. Itu pengambilannya sebenarnya bisa bilang terserah ya, bisa terserah teman-teman. Sekarang teman-teman juga gitu. Gitu. Karena pada akhirnya nanti juga sebenarnya sih ketika kita melakukan eksplorasi mungkin nanti saya jelaskan lebih lanjut karena nanti terlihat gitu. Pengambilannya itu seringnya terserah teman-teman. Sebab itu kita punya W5 itu RC2 kita eksplorasi dengan W1 W6 itu SR3 dengan W2 dan seterusnya. Lalu dari W4 ini kita W4, W5, W6, W7 kita buat suatu matriks lagi yang berukuran 4x4 ini gitu, dengan isinya entry-entry dari setiap kolomnya itu merupakan kolom dari W4, W5, W6, W7. Berarti itu nanti nilainya W4. Lima tuh nilainya juga ada 4 nilai itu juga ya? Iya, 4 nilai seperti ini. Ini kalau menarik ya. Iya. Iya, 3, 5, 4, 5, 5. Ya, nanti ada sebuah entry. Ini matriks. Ini W4. Ini nya W5. Dan seterusnya ini W5. Oke, itu untuk membutuhkan round key-nya. Jadi satu matriks yang di 4 dan 7. Iya. Dan itu kan kita sampai 43 loh. Iya. Ya, 43 sampai 4. 3 itu untuk orang yang pertama, terus sisanya nanti ada 10. Oke. Okay.
mungkin bisa dilanjut aja ya. Oke, tadi itu ini tuh contohnya. Nah, mungkin contohnya tadi udah sekaligus sudah dicapai sampai sini, jadi boleh di selanjutnya. Oke, besok lanjut. Tadi itu udah dijelasin juga dari sini ya, sebelum gitu. Ya, ini sebenarnya contoh lain ya. Ini kalau kami yang contoh di sini berbeda dengan contoh di BPT. Oke, nah, selanjutnya kita akan masuk ke untuk soal ke apa? Siangnya tuh yang berarti B4 ditambah B1. Nah, B5 B1 tambah B1 tambah B1 diganti. Oh, ini apa? Terus yang 6 itu tambah B5 sudah. Oh. Besar kan? Boleh di itu kamu dapat ya. Fungsi itu kamu dapatnya dari mana? Dari instrumen sebelumnya. Tadi pakai indeks C dan T. Oh, next, next. Ini apa? Ini. Oh, B. Bukan F. Oh, oke, okay. Okay, berarti ada sedikit terlambat. Maaf, ada terlambat. Berarti kalau tadi ada salah satu yang diskusi tadi ada salah. Bukan ya, di sini bukan aja ya, teman-teman. Di sini ternyata adalah adalah W2 W3, W4 lalu di yang pakai RC berarti? Enggak, RC, untuk RC untuk ya, jadi itu merupakan dipakai ketika dilakukan pada ketika mengambil fungsi G itu dipakai RC-nya di sini. Maka kalau di SOR adalah dari hasil ketika di sini itu fisikanya di bawah sini dan di sini. Satu, tiga. Dari W2 W3 ya, di sini ada W4, W5, W6 oh, maaf ya, teman-teman ini ada oke, boleh di bagi itu lu, kita next ya. Nah, ini kita saat ini kita mau membahas untuk kita di sini. Nah, nah kemarin kan teman-teman untuk di deskripsi itu kemarin kan sudah ada pattern ya untuk flowchartnya itu gitu kan daripada saya tulis lagi lebih baik kita lihat aja langsung dari sini. Nah dari flowchart di sini kan teman-teman bisa lihat kan kita kan kalau ini bukan flowchart dari ini. Nah itu kan pertama ya F1key itu dari rangki yang senol kita dari sort by search shift row mix column F1keys terus kita scroll lagi sampai ke M1 R1 putaran lalu kita sort by shift row ke F1key. Nah untuk melakukan decrypt-nya itu sebenarnya simple, kita mulai dari paling bawah, dari yang paling bawah kita putar ini ke paling atas. Jadi dari stage ini kita dapat step F1key. Nah, rekomendasinya itu bukan dari rekomendasi yang RK0, tapi boleh dari RK10. Nah, rekomendasi itu kan karena dia sebelumnya dari state 9 untuk sampai ke state yang terakhir ini, si cipher D itu kan berperannya bahwa dilakukan rekomendasi terhadap D itu terhadap operasi SOR. Dan jika kita untuk operasi ini terhadap etalon kila si key yang ke-10 itu kan hasilnya sama ya kan yang hasil sebelumnya yang di shift row sini gitu. Nah, dan soal itu di dalam itu untuk decrypt itu kita dari ciphertext kita lakukan etalon key yang ke-10 kita lakukan inverse dari shift rows lalu kita lakukan inverse stop bytes dari sbox inverse lagi di sini nanti ada di tadi yang halaman tadi itu ada inverse-nya ada inverse mix columns. Oke, yang ini tadi langsung aja
per teks ke atas. Iya, dari atas 10 ini langsung ke RK, maksudnya RK 9, RK 8, RK itu sampai ke jadinya itu RK ya? Iya. Nah ya, dimulai RK nanti bukan itu kan ya, RK 10 itu sendiri dong. Iya, iya. Yang sampai yang menang kali itu atau ada invest sama itu? Kalau yang operasi itu kan semacam pelampungan sih kan ya? Iya, selama ya. Nah ini inverse stepwise. Tadi kan tadi ada dari inverse ekologi kan ke inverse sinkro ada satu juga inverse stepwise ya kan. Nah inverse stepwise nya tadi kan dari ini saya jelaskan inverse stepwise nya. Inverse stepwise nya itu buat masuk akal nggak ya? Tadi itu pakai angka 10 seharusnya masuk akal. Kenapa? Karena kan bahasanya kalau kita kalau yang lain kan subway segala macam kan inverse-nya. Iya, inverse-nya. Kalau ini ya pokoknya urutannya aja yang dibalik. Tapi tetap itu urutnya bahkan kalau dulu. Iya, tetap tinggi tetap sama. Iya. Oh. Ya. Sekarang kita lakukan inverse subway-nya. Kan tinggalnya inverse subway sebenarnya sampai sama dengan server permutasi yang kita punya kita itu di sebelumnya pelajaran kita sebelumnya. Nah, sebab itu diperoleh tabelnya sebagai berikut. Sehingga kalau kita lakukan pas ya samanya kita menggunakan seperti kita lakukan pas saat proses subwise tapi menggunakan tabel yang inverse S-box gitu. Nah kalau tadi kamu di sini kan mencoba mencari S-boxnya kemarin di S nggak mencari langsung pakai yeah. Ini di sini belum kamu temukan bahwa bagaimana untuk membentuk inverse S-box di dalam kasus ini. Kalau sebenarnya kalau inverse S-box sih mungkin bisa kita lihat dari mungkin kalau untuk manual kan sebenarnya bisa aja sih kalau manual itu kalau lihat dari Xbox-nya ya kan cuma nggak suka iya bisa iya bisa oke sebenarnya itu sampai intinya ini kita masuk ke kan saat kalian invest untuk dari sampai Xbox oke jelas gua kamu kecontoh langsung ini jadi tuh ini bagaimana? Kamunya sama? Tentu saja sebenarnya ada bu, tapi dengan kelanjutannya mau mengundang apa sih? Iya. Energinya ada, tapi yang biasa belum selesai. Oh, energinya ada. Iya, mengingat waktu juga, jadi saya lanjut ke sini dulu ya. Inverse mixtalos, sebenarnya inverse mixtalos mungkin tadi sama dengan yang seperti kita lakukan ya api ya. Karena tadi kan karena kalau kita masih ingat kan teman-teman untuk saat melakukan proses kalau kita punya sebelumnya itu adalah sebelumnya S misalnya ini awalnya sebelah kiri gitu ya di kiri lalu ada suatu matriks yang tertentu dikali dengan matriks yang kita punya sebelumnya gitu. Nah matriks yang kita tertentu tersebut kita pindah ke sebelah kiri itu adalah berupa inverse-nya gitu lalu dikalikan dengan hasil yang kita punya setelahnya gitu, dari cipher text-nya gitu aja. Nah, lalu sebab itu kita peroleh suatu matriks yang dari atasnya gitu. Ini kan kita ingin berjalan dari, kalau encrypt dari atas ke bawah, kalau decrypt dari bawah ke atas gitu. Oke, ini rekomendasi yang kami itu buat untuk borong sih, kan semua ya? Sebenarnya ada contoh di dulu cuman sekarang udah 3-3 Kamu cepat kirimnya.